Teman-teman, hari ini 30 Juli 2019. Selesai menikmati Shu Jiao Jiao di Ancient Water Town, kami kembali dengan mobil ke Shanghai. Tiba di Shanghai sekitar jam 5.30 sore. Segera setelah early dinner, kami langsung ke dermaga cruise untuk ikut Huangpu River Night Cruise. Sambil menunggu waktu untuk boarding, kami jalan-jalan di sekitar dermaga. Begitu dapat tiket, kami langsung boarding dan dengan membayar ekstra 50 yuan per orang untuk boarding ke VIP upper deck, di mana tidak crowded dan dapat menikmati pemandangan yang lebih spektakuler baik sebelah kiri maupun kanan, serta mendapat snack gratis. Dengan berlayar di Sungai Huangpu, kami dapat dengan enak melihat gedung-gedung pencakar langit modern Lujia Sui di distrik Pudong, dengan Oriental TV Tower-nya di sebelah kiri, dan gedung-gedung bersejarah dari zaman kolonial Jepang di sebelah kanan sungai. Lamanya cruise sekitar 1 jam, dari sore ke malam. Teman-teman, selamat menikmati pemandangan indah dari Huangpu River Cruise di sore dan malam hari. Lampu-lampu di gedung-gedung mulai dihidupkan.
Di sebelah kanan adalah The Bund, gedung-gedung bersejarah dari era kolonial. Di malam hari lebih indah lagi dengan lampu-lampunya. I love Shanghai. The Bund yang indah di waktu malam. Kami betul-betul senang dengan cruise. Oriental World Tower. Distrik Pudong, Shanghai, di waktu malam.
Setelah satu jam, kruis berakhir.